Berita dari Thailand. Kasus kematian Tang Munida masih dalam perbincangan hingga sampai sekarang. Beredar rekaman CCTV berdurasi 44 detik Tang Munida berteriak di atas speedboat yang ditumpanginya dan teman-temannya di atas sungai Chao Phraya. Dilansir dari terasgorontalo.com dari kanal YouTube Mutiara Bailo, ada video berdurasi 44 detik yang diupload di Facebook official milik artis Tang Munida. Hal tersebut mengundang pertanyaan dari masyarakat, mengapa video itu baru muncul sekarang? Video yang diunggah di akun Facebook milik Tang Munida tersebut terjadi pada pukul 10 waktu setempat, namun muncul spekulasi bahwa rekaman CCTV itu diambil pada jam lewat dari 12 malam. Rekaman tersebut memperlihatkan sebuah perkelahian yang diduga Tang Munida dan upayanya ingin menceburkan tubuhnya ke sungai Chao Phraya. Seperti ingin menyelamatkan diri dari perkelahian tersebut, namun dihalangi oleh seseorang. Namun sepertinya polisi di Thailand seakan menutupi kasus tersebut. Hingga saat ini kelima tersangka telah dijatuhi hukuman sementara akibat kelalaian seperti memberi pernyataan palsu dan menghilangkan barang bukti. Dan mari kita menunggu keputusan pengadilan selanjutnya. Kamu dapat hidup tanpa kebaikan, tetapi kamu tidak dapat hidup tanpa keadilan. Apabila keadilan lemah, prasangka menjadi kuat. Biarkanlah keadilan dijalankan, walaupun dunia binasa.